banyak. Jadi di gudang di anu ini ada di bawah lah. Nah, ini haruan yang kita beri pakan tadi. Sayang di bawah ini gelap loh. Nah nih, nah anda bisa saksikan sangat besar loh. Ya haruannya. Jadi kita beri makan pelet. Nah ini. Sangat besar lah. Dia mau makan pelet karena dari kecil sudah di, walaupun tidak di kolam. Ini. Nampaklah haruan. Sangat besar besar. Ini indukan-indukan haruan. Jadi mungkin nanti kita akan coba buat kolam khusus haruan lah, yang beton. Untuk mendapatkan bibit, kita sudah bisa, tinggal kita buat khusus kolam nanti. Dia mau makan lah. Ini luar biasa lah haruannya. Ini ada lagi yang datang. Besar. Dia makan. Di dalam tuh ada juga. Jadi kita ada beberapa ikan lah di sini. Ada haruan juga. Itu harunya. Sayang dia di sebelah sana. Sempat-sempatnya juga banyak di sini. Nah, ini ada yang baru datang. Nah, ini monster haruan. Masih di dalam kan? Luar lagi. Ini keluar. Besar sekali. Jadi ini kolam. Ini kolamnya. Ini ada gudang. Nah, di sini kita nanti beri makan di sini, mungkin lebih terang lah. Jadi kita akan cek lagi haruannya. Di dalam sana lah. Nah, di sini. Gelap, tidak kelihatan.
ya mungkin nah itu nampak lah walaupun gelap. Nah ini yang kelihatan. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk haruannya, kita lanjutkan yang dahan nanti bisa lebih jelas lah untuk haruan. Hari ini kita akan lihat haruan di bawah. Sangat besar haruannya. Nah, mudah-mudahan terlihat. Nah, ini juga haruan yang ada di farm. Sangat besar lah. Ini dia ada anaknya. Kita harus pelan-pelan supaya dia tidak lari. Nah, ini anaknya masih sangat kecil. Banyak lah. Merah-merah anaknya. Jadi di farm ini juga ada haruan. Nah, itu mamanya sangat besar, mungkin lebih dari 1 kg. Nah, ini lebih 1 kg, sangat besar indukannya. Seperti monster sudah. Kita tunggu aja lah, semoga dia mendekat. Nah, ini anaknya sudah mendekat. Nah, ini. Jadi hari ini kita melihat haruan. Dulu asal haruan ini di dari kilometer 7 lah, dari pemurus. Nah, kita ambil, kita dibawakan oleh ada keluarga. Nah, ini saya lihat anakannya, urayaknya sangat banyak. Kita akan lihat indukannya nanti. Indukannya masih jauh. Semoga anakannya dekat sini, jadi kita bisa lebih dekat melihat indukannya. Yang sekali indukannya jauh lah. Sayang sekali dia sudah, haruannya sudah menjauh. Kita tunggu lagi, semoga dia mendekat ke sini. Oh itu, nah ada lah, nah itu diikat tuh. Nah ini posisinya di sini dia. Bersama burayaknya. Nah tuh belum bergeser, mudah-mudahan dia bergeser. Nah ini indukannya mulai menuju.
Sering sekali andakannya menjauh. Seandainya andakannya mendekat, nah indukannya juga akan mendekat. Oke, sekian dulu, nanti kita tunggu lagi kalau mudah-mudahan arwahnya mendekat lagi.